sedikit sih, kalau misalkan Army mau ngadain donor darah itu udah pasti langsung banyak gitu. Pasti Army. Iya betul. Army ini belum pernah ngadain donor darah. Bisa tunggu Army ya, buat donor darah. Para bestie harus donor darah sih ya. Episode spesial karena kita akan mengadakan Q&A seputar donor darah. Di depan saya sudah ada Dr. Wening dari bagian Aftab ya dok ya, dan ada Mas Riki di bagian Humas dan IT. Oke, kita langsung mulai pertanyaannya aja ya. Ini kayaknya pertanyaannya bisa dijawab oleh Mas Riki. Nomor 1, ketersediaan darah dapat dilihat di mana ya kak? Oke, ini kayaknya memang belum, harusnya kalau sudah follow medsosnya PMI udah tahu ya. Jadi kalau ketersediaan darah itu bisa dilihat di daily di medsosnya PMI, di IG-nya PMI, kemudian di Twitter juga ada, kemudian bisa juga dicek melalui WhatsApp-nya PMI. Itu nanti bisa diklik info PMI gitu, nanti akan muncul info tentang ketersediaan darah betul, ya. Macam-macam di situ. Jadi ada banyak cara. Kalau mentok-mentok enggak tahu ya, akhirnya telepon ke PMI bisa. 66505 bisa langsung. Benar sih, benar. Itu kalau sudah hopeless ya, enggak ada kuota tapi adanya pulsa 646505. Tapi kalau sudah follow pasti tahu ya Mas ya, data terupdate-nya ya. Oke. Berarti harus follow dulu Instagram, Twitter sama Facebook YouTube, PMI, YouTube juga harus di-subscribe karena di situ banyak informasi. Oke, lanjut nomor 2. Prosedur untuk permintaan darah bagaimana alurnya? Dokter Wening monggo bisa dijawab. Biasanya harus ada surat permintaan darah dulu resmi dari rumah sakit yang ditandatangani oleh dokter penanggung jawab, dokter yang merawat. Nanti di situ kan ada identitas pasien, rumah sakitnya mana, minta darahnya apa, berapa, itu ada. Nanti dibawa ke PMI Solo, tergantung rumah sakitnya ada kurir atau tidak. Kalau misalnya rumah sakitnya ada kurir, biasanya nanti kurirnya yang ke PMI. Tapi kalau tidak ada, keluarga pasien. Keluarga ya. Ya, selain surat juga sekalian membawa sampel darah dari pasien. Sampel darah. Ya, nanti ke bagian CSO PMI, nanti di situ untuk selanjutnya, proses selanjutnya. Oke, berarti datang itu syarat wajibnya adalah membawa surat permintaan dari dokter yang merawat ya. Itu wajib ya. Berarti kalau datang sama sampel. Berarti kalau datang cuma mau minta langsung gitu enggak bisa kan ya? Oke, berarti harus pakai surat permintaannya dulu. Biar jelas. Bawa sampel. Sip, nice begitu ya. Jadi tidak bisa nih kalau langsung minta datang gitu enggak bisa, harus berdasarkan surat permintaan dari dokter yang merawat ya. Emangnya lampu merah ya dok ya? Iya, betul. Datang-datang minta. Oh iya. Baru nggak ya mbak? Iya. Saya kok pikirnya agak lama ya ini. Kenapa ini? Oke, nomor 3 ini ada pertanyaan lagi buat Mas Riki. Saya mau donor darah. PMI tutup jam berapa? Tanggal merah dan hari besar apakah tutup? Yap. PMI itu apa ya? Enggak pernah tutup gitu. Bisa kalau ada pepatah bilang apa sih yang enggak buat kalian gitu. Jadi kalau mau datang jam berapa aja, kapan aja, mau bawa siapa aja, kita selalu buka. Buka ya. 7x24 jam. 7x24 jam. Selalu siap. Kalau mau kalian mau datang jam berapa aja tetap kita layani dengan sepenuh hati. Tentunya. Berarti tanggal merah dan hari besar itu tetap buka ya. Jadi kalau misalkan Min kalau donor jam 8 malam bisa enggak? Bisa banget karena 7x24 jam tadi. Apa itu tanggal merah? Apa itu tanggal merah? Kita kalendernya hitam semua. Non-stop for humanity nih, Wits. Nomor 4, ini ada buat Dr. Wening. Syarat donor itu apa saja ya dok? Syarat donor ada beberapa. Pertama dari usia minimal 17 tahun. 17 tahun. Kemudian berat badannya 45. Wow, berarti saya bisa banget dong. Banget banget. Saya 45,5. Oh ya, lebih dikit nggak apa-apa. Itu terus? Terus
yang penting sehat ya Mbak Dea. Sehat kondisinya, fit gitu, nggak lagi sakit atau batuk pilek, lagi sedang minum obat. Kalau cuma minum vitamin aja sih nggak apa-apa. Terus nanti kan ada seleksinya ya. Kita ada nanti beberapa pertanyaan, kemudian nanti HB-nya berapa. Syaratnya 12,5 sampai 17. Untuk HB-nya ya 12,5 sampai 17. Dia nanti kita tensi, tensinya juga ada minimalnya, ada maksimalnya. Minimalnya 90/60, kemudian maksimalnya 160/100. Berarti tidak ada riwayat sakit jantung gitu. Yang penting harus sehat walafiat aja ya. Sudah berusia 17 tahun, sehat minimal berat badannya 45 itu aja. Nah kalau sudah 17 tahun nih tapi belum punya KTP dan nggak punya kartu pelajar, ini gimana ini? Mas Riki deh yang jawab coba. 17 tahun tapi belum punya KTP sebenarnya patut dipertanyakan. Iya. Jadi kalau saran kami sih lebih baik biasanya sih ya biasanya ada SIM, kalau ada punya SIM. Tapi kalau enggak punya KTP pasti enggak punya SIM. Iya, betul. Kecuali kalau TIT gitu ya. Tapi kalau saran kami sih mendingan ngurus KTP dulu. Ngurus KTP dulu sih. Iya, ada betul. Yang lebih penting lah. Gitu. Betul. Setelah ngurus KTP selesai baru donor darah apapun bisa. Iya, betul. Jadi karena baiknya tetap ngurus KTP lah. Terus KTP kan ada jam kerjanya ya, ada jam kantornya ya. Kalau PMI kan buka 7x24 jam. Sebenarnya kalau mau pakai paspor bisa ya? Paspor bisa. Ya, yang penting identitas yang berfoto. Oh, identitas yang berfoto. Paspor boleh. Tapi saya yakin kalau dia enggak punya KTP, paspor juga, berat. Iya, paspor juga enggak punya. Karena berat juga ya. Jadi urus KTP dulu. Iya, betul. Saran terbaik adalah ngurus KTP dulu kalau belum punya KTP. Nah, saya mau ke KUA juga harus punya KTP. Oh iya, betul. Betul itu. Saya udah punya KTP tapi kok belum ngurus KUA ya saya. Calonnya sudah ada belum? Itu pertanyaannya dok. Oke, next. Saya nggak tahu darah saya tapi saya pengen donor darah, gimana dong dokter Wening? Bisa banget, nanti kan dicek juga golongan darahnya gitu. Jadi dengan misalnya belum tahu golongan darahnya nih, dengan donor darah nanti tahu darahnya apa, kemudian resusnya juga tahu, resus positif atau negatifnya. Karena itu nanti mengalami serangkaian pemeriksaan ya. Iya. Itu malah ada dulu kayak yang talasemia tuh dok ya. Iya. Baiknya malah kalau sebelum nikah harus donor darah, harus cek darah dulu dok ya. Kalau yang talasemia terkait dengan talasemia dulu. Iya, bisa. Jadi sebelum nikah harus donor darah. Syarat wajib sebelum menikah harus donor darah. Ya sebenarnya kalau bisa donor berarti kan sehat Mbak Dea. Iya betul. Karena pendonor yang rutin itu jadi mantu idaman. Berarti nyari pendonor rutin nih. Iya, makanya kan saya sering tuh di aftab. Oh iya. Ternyata. Modus ternyata. Begitu ya. Oke, next. Ini pertanyaan buat Mas Riki. Kartu saya hilang, bagaimana cara bikinnya lagi? Apakah mulai dari awal lagi? Kartu hilang sih sebenarnya bisa diurus di bagian pencari pelestari donor darah sukarela atau P2D2S, ada di lantai 3. Di situ teman-teman bisa melaporkan kartunya hilang, nanti akan dicek datanya. Tapi sebenarnya ada yang lebih praktis sih, kita bisa download Ayo Donor. Kalau di aplikasi Ayo Donor itu nanti kita sudah tidak perlu bawa kartu lagi, jadi bisa di-trace dan datanya bisa terupdate secara langsung. Jadi lebih praktis. Jadi dan ini juga pelan-pelan kami arahkan untuk ke aplikasi Ayo Donor semua ya. Jadi bisa lebih menghemat dan tidak ribet doanya. Karena zaman sekarang tuh mana ada sih orang yang keluar dari rumah nggak bawa HP, pasti kan bawa HP kan ya. Jadi download aja aplikasi Ayo Donor karena di situ menunya tuh lengkap banget, dan kalau mau ngurus kartu hilang bisa lewat aplikasi Ayo Donor ya Mas Riki. Iya betul. Nanti kalau mau lebih tahu lebih lanjut tentang Ayo Donor ada di episode sebelumnya kan. Oh iya ada, nanti scroll aja di YouTube-nya PMI ya. Ini buat Dokter Wening. Saya minum obat, apakah saya boleh donor? Tergantung obat yang diminum Mbak Dea. Enggak semua orang yang minum obat itu enggak boleh donor. Enggak semua orang
misalnya pas yang tidak minum obat juga kadang juga nggak lolos. Jadi ada obat-obat tertentu yang memang tidak bisa, misalnya obat pengencer darah itu nggak bisa untuk donor. Kemudian kalau antibiotik harus 5 hari setelah dia terakhir minum. Gitu. Oke. Okay. Obat anti alergi harus 3 hari setelah dia minum terakhir. Oke. Okay. Gitu. Jadi yang intinya kalau donor itu harus kondisi fit, sehat. Tidak dalam konsumsi obat. Kalau suplemen ya? Vitamin aja sih enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, okay. Atau obat tensi. Biasanya kan kadang sering tuh yang tensinya tinggi. Ya, tensinya tinggi kemudian kita tanyain rutin minum obat tensi enggak, Pak? Ngomongnya enggak karena takut enggak bisa donor. Sebenarnya kalau cuma obat tensi saja enggak apa-apa. Enggak ada masalah gitu. Nanti malah yang bermasalah jika tensinya tinggi, di atas 160, bawahnya 100 itu malah nggak bisa untuk donor. Tapi kalau untuk obat penambah darah nih, Dok. Kalau obat penambah darah itu maksudnya suplemen vitamin. Suplemen vitamin. Berarti ada obat-obatan tertentu ya, tidak semua obat ya. Next. Ini untuk dokter Weneng lagi nih. Berapa jarak donor darah dari donor darah biasa ke aferesis, aferesis ke aferesis, dan aferesis ke biasa? Kalau mungkin semua sudah pada tahu kalau yang biasa ke biasa 2 bulan, sekitar 60 hari. Kalau dari donor biasa ke aferesis, seringnya kan trombo aferesis nih, itu 1 bulan. Oh, kalau dari donor biasa ke aferesis, itu 1 bulan. Okay. Tapi kalau dari aferesis ke aferesis itu 2 minggu. 2 minggu. Okay, dari aferesis ke donor biasa juga 2 minggu. Karena biasanya aferesis kan cuma diambil trombositnya aja, trombo aferesis. Nice. Selanjutnya masih dokter Weneng lagi nih. Banyak banget ya, Mbak. Oh iya, ini hadiahnya besar soalnya, Dok. Setelah donor, lengan saya lebam warna biru dan agak memar. Itu kenapa dan harus bagaimana? Oh iya, yang pertama jangan panik dulu, Mbak. Kan biasanya kan kalau sudah biru, apalagi mungkin lebar gitu kan, mesti was-was panik. Kenapa gitu? Yang pertama yang harus dilakukan itu dikompres dingin 1 hari itu. Nanti besokannya baru dikompres air hangat. Nah, kalau misalnya nyeri, boleh minum obat anti nyeri. Itu kenapanya biasanya ya karena penusukan waktu donor. Kan dinding pembuluh darah itu kan apa namanya, tipis ya, karena tergantung orangnya juga kan, ada yang kecil juga, ada yang tipis gitu. Kalau kan jarumnya agak besar itu kadang kan istilahnya pembuluh darahnya luka merembes, jadi darah itu keluar ke jaringan sekitarnya. Tapi enggak apa-apa. Tapi itu tetap aman ya, Dok. Aman. Nanti biasanya respon orang berbeda-beda sih, nanti akan hilang sih. Dan itu bisa recovery sendiri, Kalau misalnya mau datang ke PMI juga enggak apa-apa, nanti biasanya kita misalnya kita kasih obat anti nyeri sama salep. Jadi intinya jangan panik dulu ya, karena itu nanti bisa recovery sendiri dengan cara dikompres air panas, terus besoknya baru pakai air dingin ya. Ini biar skornya imbang, pertanyaan selanjutnya adalah untuk Mas Riki. Saya sedikit tidak nyaman dengan petugas yang sedang makan. Saya sedikit tidak nyaman dengan petugas yang sedang magang. Apakah boleh request? Untuk petugas request enggak apa-apa sih, enggak masalah sih sebenarnya, kawan-kawan yang mau donor request petugasnya siapa yang ada di situ enggak masalah sih. Tapi kalau semuanya request bukan yang magang, nanti yang magang jadi enggak pinter-pinter dong. Dan lagian teman-teman magang itu sebenarnya sudah kompeten, untuk kompetensinya sudah lolos, jadi hanya untuk apa namanya proses itu aja peralihannya, jadi harus magang dulu. Cuma sebenarnya untuk kompetensi sudah masuk ya. Kalau mau request mau mbaknya yang ini ya enggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau ketika teman-teman magang ini sudah terjun di lapangan, itu kan kompetensinya sudah certified ya, udah bisa kan dia berarti ya. Jadi nggak perlu ragu sih sebenarnya siapa aja tuh bisa ya. Tapi kalau mau request juga nggak apa-apa. Tapi jangan semua. Ya mungkin ke arah psikologis pendonor aja. Iya sih.
Tapi kan sudah dipastikan aman tadi sama Mas Riki kan, karena sudah kompeten. Oke, lanjut lagi. Saya beberapa kali donor dan terkendala parkir. Sebenarnya parkir yang disediakan itu di sebelah mana ya? Coba Mas Riki, Mas. Kalau parkir ada beberapa lokasi parkir ya. Kalau untuk apa namanya motor itu bisa di depan, ada lokasi juga sebenarnya. Yeah. Kemudian ada juga di gedung belakang. Gedung belakang itu ada di lantai 2 berarti. Lantai 2 itu bisa dipakai juga. Kalau mobil bisa masuk ke belakang juga. Mobil juga bisa masuk ke belakang. Terus yang ketiga kita di hatinya Mbak Dea kayaknya lebih lepas. Kalau cari parkir yang luas di hatinya Mbak Dea kayaknya ya. Itu paling luas. Karena memang belum ada yang parkir. Betul ya. Jadi ada beberapa tempat parkir di, bisa di depan, di belakang, di tengah untuk mobil bisa. Jadi jangan ragu lah mampir ke PMI. Karena mau parkir di mana aja bisa ya. Jadi di belakang itu bukan untuk karyawan saja ya, tapi pendonor juga bisa parkir. Mau, mau, mau parkir di balapan sini naik bus juga enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa banget sih. Iya. Ini kenapa jawabannya out of the box sekali. Terus lanjut. Donor darah saat puasa, apakah boleh membatalkan puasa atau tidak? Dokter Weneng, monggo dok dijawab. Kalau donor darah pas puasa boleh-boleh saja sih, Mbak. Kalau kuat sudah terbiasa itu enggak apa-apa. Dan secara hukumnya kan sudah banyak ulama yang ngomong enggak apa-apa sih. Enggak membatalkan puasa. Kecuali kalau pas donor sedikit pusing, mual terus membatalkan puasanya. Kecuali kalau pas donor habis itu minum gitu ya, batal ya. Masalah es krimnya enggak dicoba. Tapi amannya kalau misalkan masih ragu donornya mending setelah berbuka ya. Atau misalnya pagi hari ketika masih sahur kan masih fresh. Atau mendekati waktu berbuka juga bisa ya. Nanti kan gitu selesai langsung. Ya itu tadi sebenarnya donor darah tidak membatalkan puasa asal es krimnya tidak dimakan. Iya betul. Betul sekali. Next, ini buat dokter Wening lagi. Ini pertanyaan biasanya yang menyampaikan wanita ini. Apakah saat menstruasi boleh donor darah? Sebaiknya memang pas enggak lagi mens. Takutnya makin lemes. Kan apa darah men yang keluar kan juga enggak sedikit ya. Dan nanti kalau diambil lagi nanti takutnya sih lemes. Makin lemes ya, berarti tidak disarankan. Pada saat sebaiknya pas sudah bersih boleh. Asal HB-nya mencukupi. Walaupun sebenarnya boleh ya. Sebenarnya, tapi sebenarnya aturan kalau aturan secara resminya kalau menstruasi itu boleh. Cuman kita jagani aja Mbak Dea. Meminimalisir efek yang terjadi. Betul. Gitu. Saya mau bilang itu. Iya, sebenarnya kalau secara aturan bakunya boleh. Boleh asal ya. Asal HB-nya memenuhi syaratnya. Takutnya takutnya emosinya kan dengan stabil juga terus marah-marah. Di tensi tinggi atau rendah ya HP enggak lolos marah-marah pada dimarahin. Bener sih. Bener sih. Kayaknya yang ditakutkan itu deh. Lebih ke efek psikologis deh. Nah, ini masih pertanyaan buat dokter Wening. Mau nanya nih, kalau setelah perjalanan atau tinggal di luar negeri, apakah ada tenggat waktu biar bisa donor lagi? Kalau ini karena masa pandemi ya sesuai dengan aturan dari apa kementerian aja, iya. Cuman kan itu berubah-ubah sesuai dengan kondisi pandemi saat ini, gitu. Berarti harus selalu update info dari Kemenkes juga ya terkait perjalanan luar negeri. Next, ini buat Mas Rik ini. Donor depan pengadilan Solo udah nggak ada ya kak? Ada dong, masih ada. Jadi walaupun nanti pas Lebaran libur 2 hari sih, libur 2 hari ya. Pas hari H sama H+1, tapi habis itu ada lagi. Siang pagi sampai siang mobil donor ada di situ. Jadi kapan aja. Mungkin kemarin sempat libur beberapa hari karena ada maintenance di mobilnya. Tapi sekarang udah jadi dan sudah. Saat ini pun
Oh ini udah pulang nih harusnya. Udah pulang. Tapi tadi pagi nongkrong di sana. Oh iya. Jadi teman-teman di sana ya. Teman-teman okay. bisa setiap hari meluncur ke sana mm-hmm. untuk donor di sana. Berarti ini masih ada ya masih yang ada, di depan ya. Pengadilan masih ada. Jadwalnya bisa dilihat juga di update hariannya yang di sosial media kok. Iya, betul betul. Nah, itu. Berarti pas hari raya itu bisnya dibuat mudik dulu, Mas. Enggak. Enggak ya. Bisnya kita maintenance, guys. Oke. Okay. Bisnya mau sungkem dulu sama. Mau sungkem dulu. Oke, okay, ini mungkin Mas Riki lagi deh. Selamat pagi, Min. Mau tanya, menyediakan vaksin booster enggak ya? Pagi. Ya, sampai pagi gitu. Ya. Booster kita menyediakan sih. Jadi sesuai dengan program dari Dinas Kesehatan juga dong ya. Yeah. Jadi apa namanya kita hanya pelaksana selama kita ada persediaan pasti akan kita sampaikan ke masyarakat. Mm-hmm. Oke. Okay. Tapi saat ini masih ada ya? Minggu ini masih ada ya. 29.30 kayaknya. Ya, datang langsung. Nah, info itu ada di sosial media ya, PMI betul. Lagi. Pokoknya sering-sering lah scroll-scroll gitu. Follow juga. Terus, nah ini masih dikit lagi nih. Mau tanya Min, kalau donor di kegiatan organisasi kok tidak terekam di aplikasi Ayo Donor ya, Min? Harusnya terekam juga sih, Mbak. Jadi ini donornya di mana dulu sih? Donornya di luar Solo atau di dalam kota Solo? Karena mungkin kalau yang belum terekam, kalau dia bisa jadi kalau dia donor di luar Solo, ada memang ada beberapa PMI yang dia masih transmigrasi ke SIM dondarnya PMI, jadi belum terintegrasi. Tapi kalau selama dia di Solo harusnya sudah terekam. Oke. Okay. Nah kalau memang belum terekam, mau update datanya bisa pas waktu main ke PMI bisa mampir ke bagian P2 di 2S tadi okay. di lantai 3 bisa untuk mengupdate datanya. Oke. Okay. Iya. Harusnya terekam ya Mas. Harusnya terekam. Kalau misalnya belum terekam pun nanti nunggu 1x24 jam dulu. Iya. Yeah. Oke. Okay. Okay. Next, ini buat Dokter Wening nih. Tips donor pas puasa biar HP-nya nggak kurang gimana? Sebenarnya sama aja sih mau puasa atau enggak. Yang penting pertama istirahat cukup. Yang kedua dari pola makan gitu kita harus memperhatikan banyak misalnya daging merah, sayur, buah. Atau biasanya kan kalau puasa kan buka pengennya macam-macam. Ya jadi nggak terkontrol ya makanannya ya. Oke. Itu aja sih. Itu sama aja. Misalnya mau tambah suplemen, vitamin juga boleh. Enggak apa-apa. Kurangi tehnya aja. Kurangi tehnya. Atau misalnya kalau mau pengen minum teh habis makan di ada jeda waktu. Karena di dalam teh itu ada kandungan yang mengganggu penyerapan zat besinya. Itu kan yang zat besi dibutuhkan untuk meningkatkan HB. Minum teh boleh tapi jangan terlalu banyak. Iya. Oke. Terus next. Mau tanya kalau donor aferesis alurnya gimana ya? Kalau donor aferesis sebenarnya kalau di PMI Solo sudah ada komunitas untuk pendonornya aferesis. Kalau mau daftar juga bisa ada kontak personnya. Kemudian apa namanya pas donor biasa daftar ke mbaknya juga bisa. Biasanya kalau itu ada permintaan dulu. Ada permintaan dulu. Karena kita nggak stok mbak dia yang aferesis ini. Ada permintaan dulu dari rumah sakit. Memang ada pasien yang membutuhkan. Kemudian baru kita menghubungi pendonornya. Berarti sudah ada database pendonor untuk aferesis ya. Misalnya sudah waktunya donor, kita hubungi. Nanti kita sesuaikan dengan jadwal mereka. Kita mereka misalnya kan harus sampel dulu. Sampel bisanya datang jam berapa menyesuaikan. Nanti setelah sampel mereka mau nunggu boleh atau ada aktivitas lain monggo nanti. Setelah hasil dari sampel itu bagaimana kalau bisa nanti kita hubungi lagi untuk kapan dilakukan pengambilan atau penyadapannya. Berarti ini nggak bisa langsung datang. Wah udah 2 minggu nih apresis gitu nggak bisa ya. Harus by request ya. Terus ini untuk Mas Riki, mau mengadakan donor darah alurnya bagaimana? Alurnya, jadi yang pertama kawan-kawan bisa mengirimkan surat permintaan donor.
bukan surat cinta untuk Starla, ya. Surat permintaan donor yang ditujukan ke Ketua PMI. Ya. Di situ nanti tercantum kapan permintaannya dan jumlahnya berapa, target donornya, dan juga pasti harus ada CP kontak personnya. Nah, setelah itu setelah memberikan surat nanti akan dikonfirmasi oleh dari pihak PMI untuk konfirmasi, kemudian nanti panitia bisa menyediakan lokasi yang representatif, diutamakan indoor, ada AC-nya lebih bagus, kemudian tidak terkena sinar matahari secara langsung dan sebagainya. Nanti ada syaratnya, dan kalau memang itu baru pertama kali biasanya kan kita survei sih. Kita survei, kemudian layak apa enggak, kalau misalkan enggak layak bisa cari tempat lain gitu sih. Jadi kalau semuanya lolos ya sudah, atau bisa juga kalau memang bisa menghubungi nomor WhatsApp-nya yang di bagian P22S ada di 0813-2821-1945. Nanti biar ditulis sama adminnya nih di bawah. Di bawah sini nanti ditulis ya. Kasih kerjaan adminnya ini. Di situ bisa WA di situ, nanti biasanya akan dikasih form permintaan donor sementara. Nanti kawan-kawan bisa isi form itu untuk bisa kami agendakan, surat jadi disusulkan. Itu kalau mau donor di luar ya Mas, tadi Mas Riki sempat bilang target pendonornya, itu ada target, minimalnya target pendonor minimal 20 orang, berarti harus ngumpulin masa 20 orang dulu nih, baru mengajukan donor darah di luar ya, donor darah mobile unit. Jadi sedikit sih, kalau misalkan Army mau ngadain donor darah itu udah pasti langsung banyak. Pasti Army. Iya betul. Army ini belum pernah ngadain. Bisa tunggu Army ini, Army. Buat donor darah. Para besti harus donor darah sih ya. Ini ada lagi buat Mas Riki. Kalau mau ngurus sertifikat reward donor besok Sabtu, apakah bisa? Sabtu bisa, as long as itu tidak tidur, tidak tidur. Tidak tidur. Ya benar sih, kalau tidur kita bisa ngurus. As long as tidak tanggal merah ya. Jadi kan sebenarnya saat ini masih terbatas di jam kerja sih kami. Jadi nanti, tapi ke depan baru kita godok untuk bisa di luar jam kerja bagaimana. Tapi sementara ini hari Sabtu tetap bisa, masih di jam kerja. Jadi jam 8 sampai jam 2. Masih bisa dilayani. Jadi monggo silakan datang ke PMI untuk mengurus itu. Yang jelas pada jam kerja ya. Iya, betul. Ke P22S? Iya, P22S lantai 3. Bisa dengan Ibu Yani, Mbak Isna, atau Mbak Ika. Ya, bertemu beliau-beliau itu tadi. Oke, ini terakhir buat Mas Riki nih. Data saya berubah, kalau mau memperbaiki bagaimana? Kayak Power Rangers nih. Berubah, datanya berubah. Jadi, sama aja sih. Jadi, data berubah sebenarnya kalau pakai Ayo Donor itu bisa rubah data secara langsung. Atau pas waktu mau donor, itu sebelum waktu diregistrasi awal itu sebenarnya bisa merubah datanya dia juga. Data diri ya, kemudian termasuk nomor telepon segalanya bisa dirubah di situ. Atau pakai cara yang ketiga itu bisa datang ke P22S untuk rubah data. Jadi bisa di Ayo Donor, bisa di registrasi awal itu mesti ditanya apakah ada perubahan data. Kalau memang ada bisa di input langsung, di edit langsung di komputernya itu, kemudian baru di print. Nah kalau memang tidak baru donor, ada perubahan bisa dilaporkan ke bagian P22, saya akan dibantu. Oke. Gampang kok. Jadi semuanya serba gampang ya. Yang penting download Ayo Donor dulu aja. Betul kan? Saya juga pernah update data informasi lewat Ayo Donor. Oke, itu tadi adalah 500 pertanyaan ya yang sudah saya ajukan ke narasumber kita pada hari ini. Narasumbernya sampai capek banget. Capek banget loh. Oke, buat teman-teman yang hari ini nonton dan mungkin merasa pertanyaannya sudah terjawab, ya alhamdulillah. Kalau belum terjawab bisa ditanyakan lagi. Nanti kita jumpa di episode Q&A selanjutnya. Oke. Enough ya ini. Karena kita sudah 500 pertanyaan ini banyak banget. Oke, sampai jumpa di Q&A bersama Japri PMI Solo selanjutnya. Dadah.